Awas, 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 awas. Warga perumahan Bukit Permata mendobrak paksa sebuah rumah di Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Sabtu, 29 Oktober 2022. Rumah itu diduga menjadi lokasi penyekapan seorang asisten rumah tangga perempuan asal Limbangan, Kabupaten Garut. Warga didampingi personel TNI dan Polri mencongkel daun pintu rumah yang dikunci menggunakan linggis. Setelah itu, warga mengevakuasi seorang ART perempuan yang menderita sejumlah luka di tubuhnya. Kepala Desa Cilame As Muhammad Asor menjelaskan, pendobrakan itu berawal dari kecurigaan warga terkait dugaan penganiayaan terhadap seorang ART perempuan. ART itu diduga disekap di rumah majikannya. Pintu dan gerbang rumah itu digembok. Saya apresiasi warga yang tidak main hakim sendiri. Saat pendobrakan, warga didampingi aparat dari Babinsa dan Babinkamtibmas mendobrak rumah itu untuk mengevakuasi ART yang diduga menjadi korban kekerasan dan penyekapan tersebut, kata As. Warga curiga karena pelaku kerap menyiksa korban sejak beberapa bulan terakhir. Perbuatan itu dilakukan hampir setiap malam. Awas, bapak, awas. Oh, di nomor kunci itu. Enggak. Ya. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Allah. Enggak usah takut. Tutup aja. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!